Hai korang, welcome back. Okay, saya Farwiza dan hari ini saya nak ceritakan tentang makanan yang telah dihidangkan oleh rakyat Malaysia. Jom, cheese! Yang pertama, pisang goreng keju. Pisang goreng keju ni sebenarnya dia mula-mula popular sekitar tahun 2014 dan sehingga kini masih mendapat permintaan ramai oleh kerana rasanya sangat enak dan juga berlemak. Pisang goreng keju ni dikatakan adalah makanan jalanan yang sangat popular di negara jiran kita iaitu negara Indonesia. Cara pembuatannya sama seperti pisang goreng biasa dijual, cumanya kita tambah sikit kreativiti diparutkan dengan cheese di atasnya. Inovasi pisang goreng keju ni telah menjadi kegilaan anak muda zaman sekarang sehingga dia telah membantu banyak peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan penjaja di tepi jalan. Yang kedua, roti canai ataupun murtabak keju. Roti canai dan murtabak juga telah menjadi salah satu mangsa rakyat Malaysia untuk dikejukan. Untuk roti canai, selalunya penjual akan letakkan keju cheddar yang diletakkan di dalam dough roti canai yang kemudiannya ditebar dan baru ianya dimasak sekali. Bagi murtabak pula, ada dua cara tau biasanya penjaja ni jual. Satu, sama ada dicampurkan cheese tu dalam inti daging. Jadi bila kita makan tu, kita akan dapat efek tarik cheese tu. Ataupun diorang akan parut di atas murtabak yang sudah siap. Semestinya gabungan keju ni telah menjadi salah satu makanan favourite orang Malaysia. Yang ketiga, keropok lekor keju. Biasanya kalau kita nak makan keropok lekor ni, kita akan cecah dengan sos cili je kan? Tapi keropok lekor yang sebenarnya berasal daripada Terengganu ni dah jadi salah satu mangsa kreatif rakyat Malaysia untuk dicheesekan. Ada beberapa cara sebenarnya untuk keropok lekor ni dikejukan, iaitu keju dimasukkan ke dalam bahan campuran keropok lekor. Jadi apabila digoreng, bukan sahaja kita dapat rasa ikan, malah ada bibit-bibit keju dekat dalam keropok lekor tu. Tapi ada juga orang yang letak keju ni sebagai bahan pecicah nak menggantikan sos cili yang biasanya kita makan dengan keropok lekor. Okay, yang keempat, apam balik keju. Okay, apam balik ni sebenarnya first sekali dia datang daripada China. Yang biasanya kalau kita makan apam balik ni, dia akan guna ke kacang hancur, jagung dan juga gula sebagai bahan inti. Tapi kini rakyat Malaysia letak cheese dalam apam balik untuk rasa yang lebih unik dan juga berlemak. Apam balik keju ni dia sama je macam apam balik yang biasa kita makan dekat pasar malam tu kan. Cuma bezanya diorang akan letak kelayan ataupun parutan keju dekat dalam apam balik. Semestinya variasi baru apam balik ni menjadi tarikan untuk anak muda lah semestinya, sebab memang sekarang ni tengah viral dan juga demam keju. Yang kelima, korang mesti tak sangka apa benda yang telah dicheesekan oleh rakyat Malaysia. Saya beritahu eh. Yang kelima ni, nasi lemak keju. Pelik kan? Okay, nasi lemak ni memang sinonim lah dalam masyarakat Malaysia. Tak kira malam ke pagi kita memang akan makan nasi lemak. Tapi disebabkan demam keju yang melanda kat Malaysia ni, telah membuatkan seorang pengguna Twitter ni buat eksperimen letak keju dalam nasi lemak. Oh my god, macam mana tu kan? Okay, tapi sebenarnya dia tak ada siapa jual lagi. Dia cuma eksperimen kan cheese tu letak dalam nasi lemak. Kemudian nasi lemak yang dah diparut dengan cheese tu diletak dalam microwave untuk mencairkan keju tu. Perkongsian pengguna Twitter ni, dia telah menimbulkan rasa kurang senang netizen sebab ada yang kata kombinasi ni pelik. Ada juga yang rasa macam dia dah menjatuhkan martabat nasi lemak. You're goddamn right. Pelik kan? Okay, walaupun ramai tak setuju, tapi sebenarnya ada juga orang yang kata apa salahnya cuba kalau sedap. Saya pun rasa macam saya nak teringin nak rasa juga apa rasa nasi lemak keju ni. So, itu sahaja episod kita hari ini tentang 5 makanan yang telah dikejukan oleh rakyat Malaysia. Kalau korang ada lagi makanan yang telah dicheesekan oleh rakyat Malaysia yang saya tak sebut, korang boleh komen tau. Yang penting jangan lupa share, like dan juga subscribe Ufusa TV. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye!